Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dengan 169 YouTube. Kali ini 169 YouTube akan memberikan tutorial, yaitu cara merawat gergaji agar tidak berkarat, agar gergaji ini tetap mengkilap ya. Caranya mudah sekali, cuma menggunakan lilin ya. Lilin, yaitu bahannya lilin sama minyak jelantah ya, minyak atau minyak bekas ya. Caranya mudah sekali, silakan simak terus videonya sampai tuntas. Caranya pertama ambil lilin, lalu lilin di kerok ya, lilinnya di kerok dulu terus. Setelah mengerok lilin cukup, kira-kira begini, lalu tambahkan air atau minyak goreng jelantah ya, minyak goreng bekas nih, minyak jelantah, tambahin dikit, lalu dikucek-kucek. Kucek-kucek sampai benar-benar liur ya. Caranya mudah sekali ya, agar gergaji tidak mudah berkarat, atau sudah berkarat pun caranya begini agar karatnya hilang ya, agar karatnya hilang, itu dengan lilin dan minyak kelapa atau minyak goreng bekas ya, minyak jelantah nih, minyak jelantah. Karena minyak jelantah itu bagus untuk barang-barang yang berkarat ya. Cara menggosoknya mudah sekali ya. Ambil ini apa? Lap. Sedikit aja cukup. Tinggal lap ini dicelupkan ke bahan tadi ya, bahan yang lilin sama jelantah itu. Nah, ya langsung digosok-gosok sama gergaji ya. Apabila Anda atau teman-teman sering menggosok ini dengan lilin atau minyak goreng, minyak jelantah ya, atau minyak bekas, ini gergaji tidak akan mudah berkarat. Kalau bisa ini dilakukan di seminggu 3 kali ya. Lebih baik setiap dipakai dikasih lilin sama minyak ya, sama jelantah. Ini sesudah dipakai itu lebih baik. Atau kalau repot ya 3 minggu sekali lah, atau 2 hari sekali boleh. Nah, inilah caranya mengatasi agar gergaji tidak berkarat, atau untuk menghilangkan karat di gergaji ya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan kepada teman-teman yang suka video ini silakan untuk subscribe ya. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk fase jalan empok.